Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini saya sedang berada di Jalan Magelang Purworejo, tepatnya di daerah Bener teman-teman. Jadi saya kali ini ingin jalan-jalan ke puncak wisata Puncak Seribu Besek, yaitu wisata alam hutan pinus seperti gitu. Terus di sampingnya itu adalah proyek bendungan Bener. Jadi nanti saya ingin lihat perkembangan dari proyek bendungan Bener yang kemarin tuh sempat rame ya di daerah Wades Purworejo. Oke, kita jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jalanannya di sini banyak sekali lubangnya ya teman-teman. Jadi harus hati-hati. Atau kalau enggak ambil lajur kanan. Cuman ya harus hati-hati, harus lihat-lihat belakang begitu. Jadi tadi sepanjang jalan dari mulai daerah Taman Geger Menjangan itu udah banyak lubang-lubang. Ini kalau ke kanan ke jalan masuk ke daerah Banyu Asin atau Jalan Banyu Asin. Saya sebenarnya belum pernah ya ke lokasi wisata yang mau saya tuju ini. Cuman nanti patokannya itu ada talang air di atas. Terus nanti saya harus belok ke kiri. Ini saya jalannya pelan-pelan teman-teman, karena ya itu tadi jalannya itu yang sebelah kiri itu lubang-lubang, jadi nggak rata begitu. Aspalnya itu pada ngelupas tuh, jalannya banyak sekali lubangnya yang di sebelah kiri. Polsek Bener. Ini masih di daerah Bener teman-teman. Mana ya talang airnya? Katanya ada talang air di atas, terus belok ke kiri. Jalanannya agak menanjak. Nah, ini SMP Negeri 19, terus maju sedikit ada jalan ke kiri. Jalannya lumayan gede kalau lihat di map. Nah, ini jalanannya kayak gini teman-teman. Jadi pada lubang-lubang kayak gini tuh, harus hati-hati. Oh, ini ada tulisannya nih. Mana ya jalannya? Oh, ini talangnya. Ini ya. Jadi kita naik ke sini. Oh, bagus sekali pemandangannya. Jadi kalau lihat di map itu jalannya lurus terus. Ikuti aja jalan ini, jalan yang bergelombang ini. Wah, ini mau dibangun apa ini ya? Bagus banget deh. Aduh, kena lubang. Wah, harus hati-hati nih, jalannya kayak gini. Kalau berdasarkan keterangan di maps itu, jalan ini adalah jalan tembus menuju ke Wonosobo. Jadi ini jalan alternatif, cuman dikhususkan untuk motor, tapi mobil juga banyak yang lewat sini. Tuh jalannya bergelombang kayak gini. Wonosobo, Curug Lumbung, SD Negeri Karangsari. Wah, tanjakan bendungan Bener paket 3. Oh, jalannya sini ya proyeknya. Wah, jalannya menanjak terus. Bukit Seribu Besek mana ya? Ini masih naik terus ini. Oke, tadi barusan berhenti sebentar terus cek Google Map. Ternyata masih lumayan jauh untuk lokasi Bukit Seribu Besek Kali Pancer. Dan ini masih naik terus ini teman-teman jalannya. Masih di jalan alternatif Bener Wonosobo. Untuk suhu udaranya sudah mulai dingin di sini, karena tadi sudah terpantau beberapa kali tanjakan tinggi ya teman-teman. Kalau tadi di bawah itu wah, panas sekali tadi, kayak di pantai gitu. Sekarang sudah mulai dingin dan jalannya berliku-liku naik. Wah, ini pintu masuk menuju ke bendungan Bener lagi nih. Jadi emang pintu masuknya ada beberapa ya, tadi di bawah terus ini yang satunya lagi. Ini apa ya?
Ini bukan ya? Coba kita lihat map, belum, masih naik sedikit lagi ternyata. Oke, ternyata masih naik sedikit lagi. Emang di sini banyak sekali tanaman-tanaman pinus. Ini memang hutan pinus ini. Ini sepertinya kayak tempat-tempat wisata. Nah, ini mungkin. Oh iya, wah tutup. Tutup. Tutup nggih, Bu? Parkirnya di mana? Oh, tak kira kalau naik situ. Ya. Oke teman-teman, saya sudah sampai di area parkir dari tempat wisata Bukit Seribu Besek Si Pancer, kalau nggak salah seperti itu namanya ya. Nah, ini ada warung-warung di sekitar sini. Terus kita akan menuju ke tempat anunya ya. Apa namanya? Retribusinya. Nah, seperti itu. Asri sekali ya, ini memang hutan pinus ini. Oke teman-teman, ini Bukit Seribu Besek. Retribusinya 5.000. Terus sudah sama parkirnya katanya. Gerbangnya ditutup, jadi harus jalan lewat sini. Pada saat masuk, nah ada hiasan ini loh, besek-besek kayak gini loh. Makanya disebut Seribu Besek. Terus ada gazebo-gazebo di sepanjang jalan masuk. Saya akan duduk dulu di sini teman-teman. Sangat asri ya. Mungkin kalau ngecamp di sini bisa ini. Nah teman-teman, saat ini saya sudah berada di Taman Seribu Besek Kali Pancer yang ada di Kecamatan Bener ya. Desanya itu Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Jadi ini emang hutan pinus, kawasan hutan wisata, hutan pinus begitu. Terus nah di atasnya ini ada besek banyak ya. Jadi namanya Seribu Besek. Walaupun kalau dihitung nggak ada 1.000 sih. Terus tadi saya parkirnya, tadi saya kira kan tutup karena gerbangnya kan ditutup. Ternyata buka. Nah, tadi parkirnya ada di bawah sana, terus retribusinya juga ada di bawah situ. Karena gelap kan tak kira kalau nggak ada orang. Terus naik. Di situ ada musola ini mungkin ya. Musola kayaknya. Terus ada pendopo di sana kalau mungkin ada acara. Terus ada beberapa gazebo sih, banyak sekali. Nah, ini perbekalan saya, bawa biskuit. Terus ke bawah sana itu juga kayak ada gazebo juga. Nah, tadi saya sempat masuk juga keliru masuk. Tapi terus ada jalan ke sini, apa mungkin jalan yang di bawah itu ya? Kelihatan sekali kan jalannya, ini sepertinya jalan menuju ke bendungan, proyek bendungan Bener teman-teman. Tadi kayak ada bapak-bapak yang pakai baju proyek begitu. Oke, habis ini saya akan explore.
lewat mana ya? Lewat sini kali ya. Tuh bener kan? Jadi proyek bendungan benernya kelihatan teman-teman. Tapi nggak terlalu deket sih. Tetap apa kayak ketutupan pohon-pohon pinus begitu. Oke teman-teman, saya kali ini sedang berada di atas pohon. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ada di atas pohon terus dikasih tempat untuk selfie begitu. Nah, kalau dari sini itu proyek bendungan bener sangat kelihatan sekali, walaupun tidak terlalu jelas ya, karena masih tertutupi oleh pohon-pohon. Nah, ini pemandangan di sekitar saya. Saya sebenarnya takut sih di ketinggian kayak gini, apalagi ini goyang-goyang kayak gini. Nah, itu ada sepeda buat kayak selfie-selfie begitu ya. Tapi nggak ada petugasnya. Ini memang wisata alam ya, jadi untuk lingkungannya ya seperti ini, tidak terlalu tertata. Terus ada banyak tumpukan sampah, ada toiletnya juga, tapi sepertinya ya seperti itu, kayak tidak terawat. Oke. Kita masih bisa kemana lagi ya? Oke, teman-teman, saya akan coba turun. Itu kok di bawah itu kayak ada gazebo juga. Licin banget. Mau kepleset. Kita akan turun terus. Wah, ini enak ini kalau dipakai buat camping. Itu kayak dipakai buat ada wahananya ini ya di sini harusnya, tapi pada rusak pesawat terbangan pada rusak. Oh, ini ada patoknya nih, patok bendungan bener. Dan proyek bendungan benernya ada di sana. Ini teman-teman, jadi saya tadi habis turun ya. Nah, lokasi tempat wisatanya itu ada di atas tuh Bukit Seribu Besek Kali Pancer. Terus saya turun di sini, sebenarnya ada mainan atau wahana buat anak-anak tapi sudah tidak berfungsi. Terus di sini ini adalah jalan, salah satu jalan menuju ke proyek bendungan bener.
Nah, proyeknya di sana itu. Oke teman-teman, sekian dulu eksplorasi saya di bukit, di tempat wisata Bukit Seribu Besek Kalipancer yang ada di Kecamatan Bener ini. Nah, berhubung sekarang hari sudah mendung dan gluduk-gluduk begitu teman-teman suaranya, jadi sebentar lagi kemungkinan akan hujan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Oke, saya closing sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Sekarang ternyata sudah dibuka untuk gerbangnya, teman-teman.